إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Rajab, bulan yang dimasukkan oleh Allah, bulan yang mulia dan yang memuliakan memang Allah secara khusus. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, di hadapan Allah, tentu juga berlaku bagi kita sebagai hambanya ini, ada 12 bulan yang kemudian dalam Islam diawali sejak masa Umar bin Khattab, diawali pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Awal, Jumadil Thani. Sekarang kita masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12 bulan. Itu sudah tertuang fi kitabillah, di kitab Allah. Di saat Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini, jumlah bilangan yang demikian ini sudah ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan. Ini sepakat sesuai dengan arahan Rasulullah. 4 bulan itu adalah bulan yang saat ini kita masuk di dalamnya. Rajab melompat, jemaah sekalian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini sudah menjadi konsensus dunia, dimanapun berada, sepakat manusia di seluruh dunia ini, apapun agamanya, tidak boleh kita menumpahkan darah, tidak boleh ada peperangan. Masing-masing dituntut untuk meningkatkan amal salehnya, karena ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan dzalikud dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Apa hubungannya hitungan bulan dengan agama ini, ma'asyal muslimin? Ini perlu perenungan buat kita semua. Apa maknanya kok sampai Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus, bahwa agama ini sangat terkait dengan momen-momen tertentu. Agama ini sangat terkait dengan tempat-tempat tertentu. Agama ini sangat memperhatikan waktu-waktu tertentu. Allahu Akbar. Secara khusus pada 4 bulan ini Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan mendzalimi diri kalian sendiri, kata Allah. Artinya pada 4 bulan ini, ma'asyal muslimin, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal saleh kita, meninggalkan berbagai macam bentuk maksiat yang mendzalimi diri kita semuanya. Saudara, cukup banyak pertanyaan baik lewat Facebook, Twitter, BBM, SMS, bahkan telepon langsung pada khatib yang berbicara pada saat ini menanyakan tentang fadilah bulan Rajab. Kita dihadapkan terus terang saja, ma'asyal muslimin, dengan dua fenomena yang dua-duanya jauh dari Islam itu sendiri. Yang satu mensikapi bulan Ramadan dengan cara berlebihan. Berlebihan, dua-duanya juga sama-sama berlebihan. Yang satu berlebihan dengan melaksanakan amalan-amalan, ritual-ritual, seremonial-seremonial, bahkan puasa-puasa tertentu. Yang saya perhatikan tidak ada satu hadis pun yang berbicara masalah ini. Yang satu lagi dihadapkan dengan fenomena orang yang berlebihan pula menafikan tentang keutamaan bulan Rajab ini. Kita dinuna dinul wasat, agama kita ini agama yang tengah-tengah, ma'asyil muslimin, agama yang kemudian dudukkan secara proporsional. Ada sikap kita sebagai seorang muslim untuk mensikapi Rajab secara khusus, tapi tidak berlebihan atau tidak menafikan sama sekali. Saudara, saya perhatikan dan saya mencoba melihat ketika Rasulullah berbicara masalah Rajab ini, ternyata cuma satu hadisnya, ma'asyil muslimin, dan sengaja saya catat, saya bawa pada kesempatan ini, ma'asyil muslimin, bagaimana komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara masalah Rajab ini, yaitu berangkat dari pertanyaan sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Saya ulangi lagi, para sahabat bertanya kepada Rasul, kenapa kau banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, dan ini hadis riwayat Ahmad dan Imam Abu Dawud, dan Imam Asy-Syaukani mengomentari masalah dalam kitab Nailul Altarnya, sangat indah berbicara masalah ini. Dzaka syahr, itu bulan, ghafila anhul muslimun fi siyam, karena banyak saya perhatikan dari umatku ini lalai untuk banyak berpuasa di antara dua bulan ini, bainar rajabi wa ramadan, yaitu apa aja mas kalian? Sya'ban. Ini sinyal sebenarnya dari Rasulullah bahwa Nabi pada waktu itu membiarkan para sahabat melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Kalau Ramadan tidak perlu kita bahas lagi, karena Ramadan sudah kewajiban bagi kita. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah jelas bagi kita. Tapi Rajab ada sahabat yang berpuasa secara khusus, sehingga begitu masuk Sya'ban tidak berpuasa. Sehingga nanti Ramadan baru mulai lagi. Justru Nabi memberikan contoh kepada kita paling banyak berpuasa sunnah Nabi di bulan Sya'ban. Saudara, lalu Ustaz, apakah tidak boleh kita puasa Rajab sebagai bagian dari amal saleh ini, ma'asyal muslimin? Kita boleh-boleh saja. Cuma ketika kita berpuasa di bulan Rajab ini, berpuasa dalam rangka meningkatkan amal saleh, tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Karena ada sebagian kaum muslimin, termasuk di SMS cukup banyak ini, ma'asyal muslimin, barang siapa berpuasa di awal bulan Rajab,
maka pahalanya sekian, sekian, dan sekian. Barang siapa berpuasa tanggal 1, tanggal 2, dan bulan tanggal 3 bulan Rajab, pahalanya begini, begini, bahkan sampai 700 tahun dia berpuasa di jalan Allah. Saya iseng-iseng, ma'asyal muslimin, beberapa hari yang lalu saya buka parabola saya, ada sebuah channel khusus, channelnya orang Syiah. Ternyata hadis-hadis maudhu' seperti itu, hadis-hadis dhaif seperti itu, yang mengangkat supaya kita banyak melaksanakan puasa-puasa sunnah, sementara puasa yang hakiki yang sering dilaksanakan Rasulullah tidak kita laksanakan, itu banyak diumbar oleh orang-orang Syiah, ma'asyal muslimin. Saya tidak perlu bahas di sini apa itu Syiah. Antum lebih faham. Nahnu nuhibbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Sayyidina Ali sebagaimana kita mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sawa'un bisawa. Kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kita juga mencintai Hasan dan Husin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un bisawa ashabi kan nujum. Kita tidak membeda-bedakan. Fa aina maqtadaitum ihtadaitum. Tapi ikhwatul iman, kita punya kaidah khusus dalam bab ini. Ternyata hadis Rajab itu satu, itu pun hadisnya Hasan, ma'asyal muslimin. Jadi kalau sampai mendengarkan mengatakan Rajab syahrullah, ternyata hadis ini hadis maudhu, ma'asyal muslimin. Rajab bulannya Allah, wa sya'ban syahri, sya'ban bulanku, wa ramadhan syahri ummati, itu bukan hadis. Nah ikhwatul iman, monggo, kita harus hati-hati. Silakan berpuasa, berpuasa. Kalau saya mengatakan melalui mimbar ini, kalau ingin dalam rangka kita memuliakan, karena dalam bulan-bulan mulia ini, ma'asyal muslimin, sebagaimana hari-hari yang mulia, terlalu banyak penafsiran-penafsiran para ulama-ulama salaf kita. Perbanyaklah kalian beramal saleh. Salah satu amal saleh itu adalah berpuasa. Tapi jangan dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu. Saya katakan, hidupkan saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sebaik-baik puasa dalam umatku ini adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa puasa itu, kata Nabi, puasalah hari Senin dan Kamis. Inilah puasaku yang paling banyak aku lakukan, kata Rasulullah. Karena pada hari itu, amal-amal akan diangkat. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa Senin dan Kamis. Tidak bisa Senin dan Kamis, berpuasalah 3 hari. Setiap ayyamul bid, 13, 14, 15 Hijriah itu. Berpuasalah 3 hari itu. Man sama ayyamul bid, kata barang siapa berpuasa hari ayyamul bid itu, seakan-akan faka'anna masama syahr bikamilihi, seakan-akan dia berpuasa 1 bulan sempurna, kata Nabi. Tidak bisa juga, kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, ma'asyar muslimin, berpuasalah walaupun 1 bulan cuma 1 hari. Melalui mimbar ini, ma'asyar muslimin, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, perbanyaklah kita beramal saleh. Hidupkan, Pak, puasa kita, puasa sunnah ini, sehingga nanti sampean masuk ke dalam bulan Ramadan, tidak kaget lagi, ma'asyal muslimin. Kita telah menyiapkan mental kita berpuasa. Tentunya bukan hanya puasa. Termasuk juga qiyamul lailnya, salat malamnya. Biasakan kita bangun tengah malam. Mungkin yang belum pernah sama sekali, kita target. Dalam pekan ini, kita mencoba 3 malam. Sehari salat, sehari tidak. Tidak apa-apa. Tapi ada komitmen, jamaah sekalian. Sampai kita merasakan tiap malam bisa qiyamul lail seperti itu. Hidupkan pula baca Qur'annya, sehingga nanti sampai masuk bulan Ramadan tidak kaget lagi, siap untuk menghatamkan Al-Quran. Banyak contohnya, ma'asyal muslimin, di antara kita di awal-awalnya semangat, begitu pertengahan kita layu tidak bisa baca Qur'an lagi. Kenapa? Ashharul Hurum ini, salah satunya bulan Rajab, telah diingatkan oleh Allah SWT untuk kita memperbanyak amal saleh di bulan ini, ma'asyal muslimin. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, adapun hadis yang mengatakan, ternyata ini bukan hadis juga. Kalau ada mengatakan ini hadis didhaifkan, tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah qaulus sahaba. Begitu masuk di ghurrah, di awal bulan Rajab, dengan sebuah doa yang sering kita mendengarkan ini, juga sering masuk ke HP saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan karuniakan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa. Sampean jangan menganggap ini sebuah hadis, biar kita tidak merasa berbohong kepada Rasulullah. Doa, tapi semangatnya saya melihat esensinya di situ. Mereka ingin mengisi pada 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban, untuk kita isi dengan berkah
meraih keberkahan dari Allah sehingga masuk ke dalam bulan Ramadan, berbagai macam keberkahan bisa kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ke jalan yang benar, diberinya kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan hari-hari kita ke depan penuh dengan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Begitulah waktu berjalan begitu cepat ma'asyal muslimin, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan bisa berjumpa dengan Syaban yang akan datang, tidak ada jaminan bagi kita berjumpa dengan Ramadan yang kita tunggu bersama. Mungkin pada Jumat ini kita masih bisa melihat pada tahun yang lalu ada saudara kita, ada family kita, mungkin juga orang tua atau kakek dan nenek kita yang bisa merasakan, bisa menghirup udara segar seperti ini. Tapi tahun ini sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, badiru bil a'malis salihat. Tidak ada jalan lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibukkan diri kalian dengan amal saleh ini. Wabil khusus pada Asyrul Hurum ini, salah satunya Rajab yang diistimewakan oleh Allah, bulan mulia buat kita ma'asyal muslimin, bulan kita memperbanyak amal saleh. Silakan hidupkan puasa sunnahnya Rasulullah, puasa Daud, Senin Kemis 13, 14, 15 setiap bulannya, atau walaupun satu hari dalam satu bulan puasalah kita di bulan Rajab, jangan terkait dengan hari-hari tertentu. Kemudian ikhwatul iman, perbanyak juga amal saleh, bangunkan malam ini walaupun hanya 2 rakaat tutup dengan 1 witir. Indah kalau bisa sampai 11 rakaat sebagai warming up bagi kita, pemanasan bagi kita untuk menghadapi Ramadan yang kita tunggu bersama ma'asyal muslimin. Kemudian baca Qur'annya, dibuka lagi, perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak, perbanyak beramal saleh. Inilah bulan yang memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ikhwatul iman, kalau kemudian secara khusus kita meningkatkan amal saleh, kita tekan hawa nafsu kita, kita tekan syahwat kita, kita kurangi, bahkan kita jauhi dan kita tinggalkan berbagai macam bentuk maksiat yang menyelimuti kehidupan kita, saya yakin hidup kita akan mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul telah memuliakan bulannya Allah Rajab ini dan bulan-bulan yang lain tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, siapapun yang ada di sini, terutama termasuk juga keluarga kita semuanya, dipanjangkan umurnya sehingga bisa berjumpa pula dengan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة